Tahunnya untuk sterilisasi yang kita lakukan yang utama adalah tempat mimbar, kemudian tempat berkumpulnya para jemaat yang ada di bawah sebagai paduan suara, kemudian tempat duduk, kemudian seputaran luar gereja. Sejauh ini ada hal yang mencurigakan? Puji syukur untuk hingga saat ini belum ditemukan benda-benda yang dicurigai, baik bom maupun benda tajam yang lainnya atau bahan kimia yang lain. Untuk alat sendiri yang digunakan dan? Untuk peralatan sendiri dari Den Gegana standar sterilisasi, antara lain mirror, metal detektor, baik untuk yang kedalaman tanah sampai kurang lebih 50 cm, dan juga peralatan kimia juga ada juga sebagai deteksi dini, siapa tahu ada bahan-bahan kimia yang tidak kita inginkan. Untuk personil sendiri yang dilibatkan, Komandan? Untuk personil sendiri ada satu regu, terbagi dua gelombang dari pukul 3 sore hingga 9 malam, dan tim 2 dari pukul 5 sore sampai jam 9 malam. Ada berapa gereja nih, Komandan, yang udah dilakukan sterilisasi? Untuk saat ini tim 1 sudah melaksanakan 4 gereja di wilayah seputaran Kota Tarakan, dan untuk yang tim 2 baru yang pertama ini. Jadi total keseluruhan ada 10 gereja yang ada di kota. Berarti personil akan standby sampai hari esok gitu. Nanti malam dan ya, esok. Malam dan esok. Kami setelah melaksanakan sterilisasi, kami standby di Makobrimob hingga dini hari dan dilanjutkan kembali sampai siang. Siang setelah selesai kegiatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.